Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ولا تمشي في الأرض مراها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال أيضا والمال والأهلون إلا ودائع لا بد يوما أن ترد الودائع. صدق الله العظيم. Hadirin, 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 hadirin. Masa ke masa dunia semakin tua, semakin banyaknya para agnia dan sultan duafa, semakin banyaknya para wanita-wanita yang hidup penuh dengan kesombongan dada, semakin banyaknya wanita-wanita yang hidup penuh dengan sombong dan riya. Mereka tak tahu betapa panasnya api neraka, maruk neraka balai meren. Padahal Allah memberikan harta kepada manusia bukan untuk dipamer-pamer di WA ataupun sosial media. Padahal Allah memberikan harta terhadap manusia bukan untuk membeli sebotol vodka, bukan untuk merental PSK. Tetapi Allah memberikan harta terhadap manusia untuk membagi terhadap sesama dan juga memantingkan dan memajukan agama Islam tercinta. Dan saya berdiri di depan ini bukan untuk mengulang saja, tetapi saya berdiri di depan anda-anda semua sambil ngadeg-deg tuh untuk menyampaikan pidato berbahasa Korea. Dan insya Allah pada malam yang tak pugu rupa ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan harta tahta grata tata tata ada apa-apanya dibanding Allah yang mulia. Di zaman sekarang ini anak-anak remaja tidak bangga terhadap orang tua yang berpangkat ulama. Mereka lebih bangga mempunyai orang tua berpangkat tapi bukan berpangkat. Mereka mempunyai orang tua banyak harta. Karena apa baraya? Karena mereka bisa memamerkan motor Vespa Matic buatan Italia. Mereka bisa memamerkan handphone iPhone dengan orang tuanya capek-capek hasil jual kebun saudara. Heng bukan cengjung. Yang artinya hadirin yang berbahagia di dalam arti bahasa Korea. Apalagi yang menyombongkan diri terhadap yang mempunyai orang Apalagi yang menyombongkan diri karena mempunyai emak bapak. Ada lagi yang mempunyai bapak polisi pengen dipanggil anak polisi. Apalah ada. Tetapi bagian anak tukang gorengan dipanggil anak goreng saudara. Padahal dalam satu kil diceritakan bahwa asrfu bil adab la bin nasab, bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia terlahir dari adab bukan dari nasab. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat manusia janganlah sombong terhadap harta, karena harta akan dibawa oleh yang maha kuasa kembali saudara. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang zaman ini sudah bejat, rakyat melarat, pengkhianat berkhianat. Ya santri wa santri amittahul khair, takbir takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, bisa ditarik kesimpulan dari sekarang sampai tadi ini, dari tadi sampai sekarang ini, bahwa hidup janganlah karena harta, janganlah sombong terhadap harta, janganlah berbanyak harta seapa-apa itu, tapi perbanyaklah takwa, doa kepada yang berdoa kepada yang maha kuasa. Insya Allah kita akan mendapatkan apa ya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.